Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Mukhtar Editia Pratama, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang wajah dunia global di era pembaiatan Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, banyak orang memiliki persepsi yang keliru tentang kemunculan Imam Mahdi dan zaman yang akan dilewati olehnya. Mereka menduga bahwa ketika Imam Mahdi datang, maka dalam sekejap dunia akan berubah menjadi aman, adil, makmur, dan penuh kesejahteraan. Mereka menyangka bahwa dengan kemunculan Imam Mahdi, maka dalam waktu singkat musuh akan ditumbangkan, kezaliman akan dihilangkan, dan ketidakadilan akan lenyap tanpa sisa. Meski pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, namun implikasi dari keyakinan di atas akan membuat banyak orang yang banyak mengidam-idamkan kedatangannya atau kedatangan Al-Mahdi tanpa berpikir sama sekali resiko dari harapannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, oleh sebab itu kemunculan dan masa-masa awal pemerintahan Al-Mahdi justru akan dipenuhi dengan beragam fitnah dan huru-hara yang membuat banyak manusia lari menjauhi dan memusuhi Al-Mahdi. Berat kebanyakan umat Islam untuk meninggalkan ideologi demokrasi, nasionalisme, kepartaian, dan fanatisme. Golongan inilah yang membuat kebanyakan mereka berat untuk menerima Al-Mahdi. Oleh sebab itu, kedatangan Al-Mahdi dan kelompoknya akan membersihkan semua berhala dan menggantinya dengan panji-panji tauhid, sikap tegas tanpa kompromi dalam menerapkan syariat Islam. Inilah yang mengundang seluruh kekuatan kufur dunia bersatu padu untuk menghadang Imam Mahdi dan kelompoknya. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa masa-masa pra-era dan pasca pembaiatan Al-Mahdi akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang amat tidak disukai oleh manusia. Setidaknya inilah berbagai kondisi yang akan mengelilingi masa-masa Al-Mahdi. 1. Pembantaian dan pembunuhan massal terhadap umat Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nyaris tiba saatnya banyak umat yang memperebutkan kalian seperti orang-orang makan yang memperebutkan hidangannya." Maka ada seseorang bertanya, "Apakah karena sedikitnya kami pada hari itu?" Beliau menjawab, "Justru jumlah kalian banyak pada hari itu. Tetapi ibarat buih di atas air, sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan dari dadah musuh kalian dan menimpakan kepada kalian penyakit wahan." Seseorang bertanya, "Apakah wahan itu?" "Wahai Rasulullah," beliau bersabda, "cinta dunia dan takut mati. Inilah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
puncak kezoliman dan kecurangan. Para penegak hukum, Allah dituding sebagai teroris yang menjadi biang keladi kerusakan dunia. Ideologi mereka dituduh sebagai ideologi iblis, dan nabi mereka dipitnah dengan keji. Kaum muslimin dikepung dari seluruh dunia. Mereka yang istiqomah menjalankan syariat sebagaimana memegang bara sangat panas dan hampir-hampir tak mampu untuk menggenggamnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia terasa sempit bagi setiap mukmin. Tidak ada tempat berlari atau wilayah aman untuk tegaknya hukum-hukum Allah Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dijanjikan akan muncul di saat fitnah benar-benar tidak ada jalan keluar. Saat kaum muslimin telah mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga mereka untuk menegakkan seruannya. Namun, kebengisan musuh dan makar mereka semakin menggila. Di saat manusia dilanda perselisihan dan pertikaian, Al-Mahdi akan datang untuk memerangi kezaliman, menaklukkan seluruh dunia, hingga benar-benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah. Demi Allah, andaikan umur dunia tinggal satu hari, niscaya Allah akan panjangkan ia membangkitkan seorang lelaki dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Dia yang menebarkan kedamaian di bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kehancuran ideologi dan demokrasi sekuler liberal, sebagaimana penjelasan yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa kemunculan khilafah Rasidah akan terjadi setelah lewatnya periode Mulkan Jabbar atau raja-raja diktator. Isyarat dalam nubuat tersebut adalah bahwa ideologi yang muncul menggantikan ideologi diktator justru semakin mendekatkan kita dengan masa kemunculan Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, fenomena tumbangan rezim diktator di beberapa negara, khususnya negara-negara berpenduduk muslim, itu merupakan indikasi kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan mengangkat periode itu dari umat Islam. Maka keberadaan ideologi demokrasi yang menggeser rezim diktator atau Mulkan Jabbar hanyalah fase antara, sebuah jeda yang mengawali kemunculan fase terakhir, yaitu khilafah Rasidah menurut manhaj nubuah, di mana Al-Mahdi sebagai khalifahnya sebenarnya keberadaannya ideologi sekuler yang melahirkan demokrasi liberal telah memunculkan kediktatoran gaya baru yang berlindung di balik baju demokrasi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para diktator itu juga banyak berlindung di balik HAM. Hal ini bisa disaksikan ketika sebuah masyarakat atau negara dengan suara mayoritas menghendaki tegaknya hukum Islam, maka para diktator atau barat itu dengan berbagai dalih berupaya untuk menggagalkan yang mereka inginkan. Sebaliknya, jika dengan demokrasi dan produk turunnya pemilu mereka mendapatkan kemenangan atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka dengan mati-matian pula mereka akan membelanya. Keadaan ini boleh jadi akan terus berlangsung hingga akhirnya masyarakat dunia
mengetahui bahwa apa yang selama ini berlangsung bukanlah hakikat dari demokrasi yang banyak mereka pahami, melainkan demokrasi liberal yang diinginkan oleh Barat. Demokrasi ini adalah sebuah ideologi yang diproduksi untuk membela dan melindungi kepentingan Barat, bukan untuk kepentingan manusia seluruh dunia. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dengan sendirinya kepercayaan masyarakat dunia hilang, hingga akhirnya demokrasi akan ditinggalkan. Dan nampaknya inilah fenomena yang banyak kita saksikan terjadi pada negara-negara yang tengah mempraktikkan demokrasi liberal. Jika periode zaman diktator telah berakhir dengan kemunculan demokrasi sekuler liberal, lalu ideologi juga dengan sendirinya runtuh dengan berbagai sebab yang telah kita bicarakan di atas, maka konsekuensi yang akan muncul adalah kembalinya Khalifah Rasidah adalah sebuah kepastian, tidak mungkin tidak, karena Imam Mahdi adalah seorang pemimpin Muslim yang akan mempraktikkan hukum Islam secara total dalam kepemimpinannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, maka dengan sendirinya ideologi sekuler dan praktek demokrasi akan dibersihkan dari wilayah kekuasaan, dan itu akan terjadi pada seluruh dunia. Dengan demikian, Imam Mahdi pasti akan menghancurkan sistem ini juga, sistem-sistem kufur lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran ekonomi kapitalis, ribawiyah, dan semua institusinya. Kondisi lain yang juga mengiringi keluarnya Al-Mahdi adalah dimulainya fase kehancuran ekonomi Barat yang bercorak kapitalis, di mana sistem ekonomi rabawiyah atau ribawiyah merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya sistem ekonomi ini. Indikasi yang paling real adalah problematika ekonomi, sosial dan politik dalam negeri Amerika yang sedang menuju status sekarat. Hubungannya dengan kemunculan Al-Mahdi adalah bahwa fase kehancuran ekonomi kapitalis ribawiyah ini akan mengawali kehancuran dunia secara umum. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran mata uang kertas dan kembalinya era dinar dan dirham semakin menambah runyam dan carut marutnya kondisi manusia saat itu. Dimulainya masa kehancuran mata uang kertas dan kembalinya manusia kepada mata uang yang sesungguhnya, yaitu dinar dan dirham atau emas dan perak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai dan harga sebuah mata uang tergantung dengan kredibilitas dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepemimpinan sebuah negara. Ketika sebuah rezim ditumbangkan, lalu rezim penggantinya menyatakan tidak berlakunya mata uang kertas rezim sebelumnya, maka dengan sendirinya mata uang kertas tersebut tidak berlaku. Demikian pula yang kelak akan terjadi pada Amerika dan negara-negara Eropa pada umumnya. Ketika perekonomian mereka hancur dihantam gelombang tsunami moneter dan krisis kepemimpinan yang membuat satu sama lainnya saling berperang untuk berebut kekuasaannya. Faktor lain yang juga mengambil peran cukup besar adalah kehancuran negeri tersebut karena faktor-faktor alam berupa bencana alam dalam skala yang sangat besar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya manusia ke zaman unta, hal yang juga menggambarkan betapa mengerikannya huru-hara dan bencana yang akan menimpa manusia adalah ketika mereka kelak akan kembali ke zaman unta, zaman batu yang jauh dari teknologi modern
Analisa tentang kembalinya manusia ke zaman unta telah banyak dipaparkan oleh para penulis tentang akhir zaman dengan sudut pandang yang berbeda. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendasar menjadi pijakan asumsi di atas adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perang Malhamatul Kubra antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan Romawi, Amerika dan Eropa yang sudah tidak lagi menggunakan teknologi modern. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembunuhan dan peperangan demi mempertahankan hidup. Panjangnya masa kehancuran dan kerusakan ekonomi yang merata di setiap negeri. Terjadinya instabilitas keamanan, tidak berfungsinya alat-alat negara, para polisi dan aparat negara maksudnya, karena mereka sudah tidak lagi mendapatkan gaji dari pemerintah pusat. Berhentinya mesin-mesin produksi dan pabrik-pabrik makanan dan minuman, tidak berfungsinya kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan masyarakat, rusaknya teknologi transportasi dan komunikasi dan beragam pemandangan mengerikan lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semua ini akan melahirkan satu kengerian baru, berpacunya manusia untuk mempertahankan hidup dengan cara-cara kalap, membunuh dan merampas serta cara-cara brutal lainnya. Orang-orang yang kuat akan memangsa yang lemah dan hukum rimba akan mewarnai setiap kehidupan. Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat ada masa-masa hari. Para sahabat bertanya, apa hari itu? Beliau bersabda, pembunuhan. Mereka bertanya, apakah lebih banyak jumlahnya dari orang yang kita bunuh? Sesungguhnya kita dalam satu tahun membunuh lebih dari 70.000 orang. Beliau bersabda, bukan pembunuhan orang-orang musyrik oleh kalian itu, tetapi pembunuhan dilakukan oleh sebagian kalian terhadap sesamanya. Mereka bertanya, apakah pada masa itu kami masih berakal? Beliau bersabda, akal kebanyakan manusia zaman itu dicabut. Kemudian mereka dipimpin oleh orang-orang yang tak berakal. Kebanyakan manusia menyangka para pemimpin itu mempunyai pegangan, padahal sama sekali tidak demikian. Wallahu alam bisawab. Barangkali saat itulah masa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi. Para pemimpin mereka sudah tidak lagi memiliki akal. Perang antar kelompok, aksi saling bunuh dan rampas bukan lagi berdasarkan pada agama, bahkan akal sehat sekalipun. Apa yang mereka lakukan berangkat dari kondisi mengerikan yang menyebabkan mereka sudah tidak lagi mampu berpikir normal. Tindakan mereka benar-benar kalap, penuh nafsu, tidak rasional, dan akal manusia saat itu sudah benar-benar dicabut. Saking tidak sanggupnya melihat kondisi yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Wallahu alam bisawab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pembahasan tentang wajah dunia global di era pembaiatan Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad 21891 dan Abu Daud 4297. Lihat penjelasan detail masalah ini di dalam tulisan kami sebelumnya, Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa, Granada Mediatama, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, hadis Sahih. Itulah referensi yang saya dapatkan sehingga saya mengangkat pembahasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya milik Allah atau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.